Yo yo yo, jumpa lagi bersama Ulul MC. Nah guys ya, kita akan bermain Magic Chess seperti biasa nih guys ya. Tapi Commander kali ini kita akan menggunakan Commander Dabi dan skill satunya ya. Oke, langsung saja tonton video ini sampai habis guys ya. Nanti kita akan jelaskan gimana kegunaan dari Fluffy ini guys ya, dari skill satunya Dabi. Nah oke, tadi kan muncul tuh Fluffy-Fluffy-nya ya, dan itu kita masukkan ke hero kita. Nanti kalau nah itu berpindah tempat, itu akan memberikan efek stun ya. Jadi stunnya itu kayak garis gitu ya, dua garis guys ya. Itu lumayan ngerusuh musuhnya. Oke, nanti untuk kombonya kita lihat dulu ya, situasi dan kondisinya. Kita nanti dapatnya apa. Sebenarnya main combo ini enak banget tuh, hero-hero yang kalau ultinya tuh cepat berpindah-pindah. Apa aja itu bang? Itu ada si Pani, ada si Moskov. Nah itu kan hero-hero yang cepat pindah posisi guys ya. Grok itu. Nah karena untuk mengaktifkan dari pasif skillnya si Dabi ini, jadi lo kita akan lihat ya situasinya, kita mau main ke arah mana setelah nanti kita dapat magic crystal ya. Sebenarnya ini uji coba aja nih guys ya, kita lihat seberapa efektifnya skill satunya si Dabi ini, karena commander ini nih jarang banget digunakan ya, apalagi di meta sekarang guys. Kayak dilupain guys ya commander Dabi. Oke, kita buang dulu sementara. Nah, kita akan mengambil apa ya? Magic Crystal WM kali ya. Ntar ini karena nggak ada yang muncul-muncul guys yang pengen kita amankan. Kali guys ya, kita coba ya WM kali ya. Kita amankan WM. Nanti kita bisa arahnya ke ini guys, apa namanya? Aspiran kali ya. Tapi nanti dulu, tak bentar-bentar. Jangan terburu-buru guys ya, santai aja guys. Oke, wait. Ini musuh kita ada Austus, Angela, Zilong, Bus, Tars, dan Vale ya. Mantap sekali, lengkap kali bung ya. Gila, berbeda semua ya. Iya, berbeda-beda semua guys ya. Oke, sabar. Kita lihat ya dapat apa di sini. Santai aja guys ya. Gak perlu buru-buru, kita lihat. Oke, nah. Oke, good ya. Lancer aja kita amankan. Lancer ini kita bisa arahnya ke Moskov, guys. Arahnya nanti bisa ke Moskov. Dan kalau udah dapat Moskov enak ya. Sabar dulu, kita aktifkan aja hero yang bisa kita aktifkan dulu untuk sementara. Natur pun nggak masalah ya, kita aktifkan dulu guys. Nah ini bisa kita masukkan ke Grok, karena Grok kan ultinya tuh maju dorong-dorong guys ya, dan itu berguna banget untuk Fluffy ini guys. Grok, terus Moskov, terus Fanny, itu cocok ya. Nih lihat guys ya, lihat sih nanti Groknya kalau udah ulti ya, dia akan meninggalkan Fluffy-Fluffy-nya yang efeknya bakal nge-stun musuh. Nah, dar. Itu dia guys ya. Semakin banyak musuh berkumpul enak banget ini. Oke, yuk bisa. Harusnya sih bisa nih. Karena natur kita aktif juga guys. Nah, stun lagi kan. Gila guys ya. Ini udah keren banget sih. Mantap ya. Oke, sabar ya. Tetap ya menabung di interestnya, kita jangan lupa interest tetap kita amankan. Oke, ada sini Golden Staff, pastinya kita amankan karena untuk menambahkan attack speednya guys ya. Nanti bisa Mia dulu ya untuk sementara, Mia terus bisa ke Moskov. Nanti hypernya kita dua kali ya, Mia dan Moskov ya. Mungkin Prince kita aktifkan nanti ya, kita lihat situasi dan kondisinya ya, apakah bisa memungkinkan atau tidak. Oke, kita ambil aja up ini, masukkan ini, buang aja nih.
kita nggak akan arahnya WM, kita nggak akan aktifkan guys ya. Nah, kita masukkan Mi aja up level. Nah seperti ini guys ya, untuk sementara seperti ini Lancer kita aktif ya. Oke. Nah dan di sini kayak paling enak kali ya kalau kita jadikan Lancernya ya, Lancernya 6, sisanya bebas ya, sisanya bebas itu mau ke arah mana, yang penting kita nanti Prince kita akan aktifkan guys. Oke. Sakit sekali bung, masalahnya ini groknya ultinya lama juga nih guys. Yuk sekali, nah itu dia. Mantap ya, masih bisa kita amankan bung. Oke. Alex skill 2 Astro tuh ya musuh ya, si Samo. Oke ya, kalau ada Hilda boleh kita Hilda aktifkan untuk natur at A nya ya. Norton Adventure mungkin kita bisa aktifkan kalau ada. Oke, kita ambil dulu ya. Ini sementara masukkan ke gini dulu, nggak apa-apa guys. 4 natur. Oke, runnya apa bang? Runnya untuk yang di awal-awal kalau dapat unlimited expansion itu kita amankan ya. Langsung kita amankan, itu enak banget ya. Kalau ada, kalau nggak ada yang lainnya guys, bisa tick budget, bisa pony pouch, bisa demarir, intinya yang berkaitan dengan gold ya. Steady growth itu juga bagus kalau memang darah kita sekarat ya, dalam artian paling bawah ya urutannya ya, HP kita. Oke, pasti bisa menang ya. Nah gitu lagi ya, menyala ya, dabi-dabi nih guys, komander yang terlupakan ya. Oke. Santai-santai. Santai dulu aja, kita mainkan main aman dulu di sini. Wait a minute. Oke, ini dia ya guys ya. Emang rezeki nggak kemana guys. Unlimited expansion ya. Ini elite team bagus juga sih sebenarnya. Enggak sih ya, kita amankan unlimited expansion pastinya ya. Oke, sementara begini dulu, enggak perlu buru-buru, santai aja guys. Nanti kita sambil ngumpulkan hero lancernya dulu ya, kita aktifkan lancernya dulu. Oke, nah lihat ya si apa nama Mia cukup kenceng ya, karena ditambah item dari golden staffnya. Di sini ada demon hunter, ada si halberd, bagusan demon hunter aja guys ya untuk si Mia. Oke, nah itu ada Hilda guys, Hilda bisa masuk ya untuk apa namanya aktifkan dari Guardian dan juga NA-nya Norton Adventure. Lumayan dapat cuan ya, dapat 2 gold ya kalau dua sinergi NA-nya aktif 2. Oke, ikutlah ya, kita sambil menabung dulu ya sementara seperti ini dulu guys, sambil kita ngumpulin hero-hero lancernya ya. Oke, nah stun lagi guys. Oke, yuk ulti grok, nice stun. Oke, lagi dan lagi, mantap betul. Nah gila guys ya, ini combo enak banget guys ya, satu di ulti grok dan meninggalkan Luffy berefek stun, dan kedua efek stun dari si Beleriknya guys ya, dan Mia auto ngehit free dari belakang guys ya. Makanya di awal-awal tuh amankan aja yang flicker ya, kalau ada flicker kita langsung amankan flicker guys, itu wajib ya untuk Mia nya oke, ada Jilong guys. Nah dapat blessing apa tuh, blessing WM. Oke lah nggak apa-apa ya, karena kita arahnya mau ke Prince ya, oke lah biarin aja ya guys ya. Langsung aja up level, kita masukkan sini ya si Jilong ya. Oke, sementara seperti ini sampai menunggu Moskop hadir. Moskop di sini belum keluar ya guys ya,
santai aja guys, kita sambil labu. Wih, ternyata Dabi juga ya, tadi nggak ngeliat ya guys ya. Ternyata ada yang pakai Dabi juga, tapi ini bukan skill 1 Dabi ya. Kalau nggak salah skill 2 nya ya. R, oke. Gila si Jilong on fire tuh. Anjay, si Alpanya nggak bisa habis garanya, Bung. Nice, nice. Tenang aja ya. Tenang, 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 tenang. Dia bener-bener natur tuh ya. Dia ngambil magic crystal natur si Dabi itu. Oke, ada sih ini. Boleh kita mainkan dulu. Kita ngeroll lah, boleh ya. Sekali, dua kali. Ini boleh. Mia. Oke, bintang 2 boleh lah. Santai dulu guys, nanti kita bisa hidup blessing lagi coy, si Hilda nya oke lah, nanti kita bisa reset ya si Hilda ya, karena blessing ke dia nggak guna guys. Masa blessingnya ke guardian ya, kita buang-buangin dulu karena kita tetap menabung di 20 gold. Nice, ayo Mia on fire. Lihat Mia, attack speed-nya cukup kuat. Ayo, ulti dulu Grok. Nah, oke, okay, nice, nice, nice. Nice, masih bisa menang ya. Gila, Bung. Pada arah kita masih 80, guys. Ini terbantu dari skill satunya si Dobinya, guys. Si Dabi-Dabinya ya. Jadi enak banget ya, free hit si Mia-nya. Oke, itemnya banyak yang ada golden staff lagi, pasti diambil ya golden staff. Immortal kah guys atau dominant ice atau helcurt, helcurt. Ini aja deh ya. Ini biar apa namanya mengcancel musuh, biar memberi ultinya biar di cancel guys. Beberapa detik di awal ya. Oke, kita bisa tukar dulu. Kita buang dulu ya. Sementara begini dulu. Jadi intinya kalau blessing yang nggak sesuai yang kita harapkan, kita bisa reset guys ya. Reset itu kita jual dulu. Nanti kita bakal jadikan yang lain. Oke. Ini boleh-boleh. Sampai sabar dulu ya. Sabar dulu. Nice, ke stun kan. Oh mantap ya guys ya. Itu stunannya lumayan guys ya, 1 detik lebih dikit kayak. Dan memberikan apa namanya musuh apa ya, ibarat kalah starting ya. Karena udah ke stun duluan, apalagi hypernya. Hypernya udah ke stun duluan ya wes. Ditambah dengan attack speed dari Mia-nya cepat gitu ya hitnya, karena dia kan flicker ya. Kalau flicker itu ke depan itu dia ada efek purify guys ya, 10 detik kalau nggak salah, nggak akan bisa ke hit musuh guys, nggak akan bisa keserang musuh. Oke sabar, malah Jilong nggak dapat ya, itulah muntun guys ya. Oke sabar, ini Mia dulu guys. Kita Mia kita harus jadikan bintang 3 guys ya. Ini kita buang aja guys ya. Sabar, buang. Santai. Masalahnya Hero Moskop kita belum keluar nih guys. Jadi kita untuk antisipasinya 6 Lancer, 6 ini boleh lah ya. Nanti kita bisa reset kok kalau sudah muncul ya hero-heronya nanti. Stun, okay, good. Yo, nah gila guys ya, udahlah nggak berkutik coy. Mantap betul ya, padahal cuman Grok ya. Grok. Nanti kalau ada Moskop itu lebih cepet guys perpindahannya ya. Karena dia Moskop kan dia area jangkauannya kan luas juga guys ya. Kalau Grok kan pass to pass gitu kan, depan-depanan gitu. Oke santai. Dari kita masih banyak Bung ya, nyala dari tadi Bung. Oke, gold attack.
bagus juga nih, power overload juga bagus, tapi build strength enggak ya. Kita lihat dulu, big budget bagus. Kita lihat clean entrance, power blessing aja kali ya. Power blessing aja guys, biar enggak ini guys ya, biar enggak ke cancel guys kalau lagi ngehit ya. Santai-santai, sabar dulu. Yuk, 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 item bagus, yoi. Oke, ada Husk Claw, boleh. Ini Rose Gold, boleh. Husk Claw ya. Rose Gold masukin ke sini, Jilong. Ini ke Jilong, ini ke sini. Flicker kita masukkan ke si Jilong. Kayak waktunya kita berbenah posisi guys ya, atur posisi lagi. Oke, biarkan Jilong berupaya untuk nyerang musuh dari belakang bung ya. Up langsung. Nah inilah enaknya unlimited expansion ya guys ya, ini akan lebih cepat kita untuk upgrade level commandernya guys. Oke sabar, dengan gold kita yang masih cukup banyak di sini 20 ya, cukup baik di sini guys ya. Oke tahan dulu ya, sementara tahan dulu seperti ini dulu ya. Kita butuh satu lagi Moskov, kalau Moskov ada nanti di Dora kita bisa buang, nanti bisa arahnya ke Prince juga guys ya. Oke santai, ini dia Moskovnya, udah ada musuh, pantasnya nggak keluar-keluar guys. Yo yo, stun tuh guys, gila guys ya. Gak berkutik guys, musuh gak berkutik coy. Gila gak tuh ya, the best ini combo commander. Udah ada yang tewas satu ya di bawah. Oke ini pada dikit semua darahnya guys ya. Oke gila guys, darah kita masih 80 ya, kita di awal-awal doang yang kalah guys ya. Iya. Oke, jadikan dulu Beleric. Bentar, oke dia, ini dia guys ya, si Moskovnya baru keluar guys. Kita tuker Eudoranya guys ya. Nah seperti ini ya, kita akan atur strategi baru guys. Hilda nanti kita cari lagi kali ya, Hilda ya. Oke sabar dulu, sementara begini dulu, tahan dulu. 6 lancer kita sudah jadi guys, lihat attack speed dari si Mia-nya guys. Ayo Mia, Mia, yo yo yo, gila guys ya. Jilong yang kenceng banget guys. Kesetan terus ya musuhnya, nggak berkutik guys, mantep ya. Wait minute, oke. Santai dulu dong, jangan pada mati dulu guys. Kita belum jadi nih combo prince-nya guys ya. Oke, blessing, blessingnya malah ini lagi guys. Guardian. Oke, sementara nggak apa-apa ya, kita masukin dulu. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu ini. Nah ini guys ya, jadi kalau 6 itu dapatkan attack speed, kalau 8 sinergi yang aktif itu dapatkan life steal ya. Kebalik deh, kebalik apa enggak tadi, kebalik ya. Oke itulah guys ya, jadi kalau mengaktifkan prince itu kita harus minimal 6 sinergi aktif guys, karena untuk mengaktifkan efeknya. Dan paling maksimal itu ya saat di atasnya guys ya, palingnya di 8 kalau mau jadi ya. Nice, yuk 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 yuk. Gila guys, Jilong Empire tuh commander tak bantai ya. Santai 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 guys. Kita lihat dulu nih. Sabar ya, darah kita masih banyak, jadi kita nggak perlu khawatir, guys. Oke, di sini ada
Ini kali ya, slot kali ya kalau kita... Ah, diambil coy. Apa nih? Pelin Blade. Yalah, ini aja gak apa-apa ya. Curut si curut, guys. Beleric. Kita buang gak ya sih? Wait, sabar dulu. Natur kita mau jadikan enggak ya? Jadi 6 apa enggak, guys? Natur kayaknya enggak usah deh ya. Natur kita enggak usah jadikan, yuk. Jilong again, Moskop lagi. Wah, kurang cepet, coy. Wait. Buang nih si estasnya, kita buang. Kita bisa ambil sini aja kali ya. Cilong dulu, guys. Moskop nanti, guys. Sabar. Masih banyak kok, guys, ya. Santai. Gila, guys. Kita tak terhentikan, Bung. Mengerikan sekali, guys. Parkocop, guys. Santai dulu. Waduh, musuhnya darahnya udah pada mau habis ya. Jadi nggak nih? Langsung aja deh kita up level kali ya. Up level nggak, guys? Ada derot nih. Iyalah, kita langsung aja ya. Wait. Kita buang, kita masukkan ini. Oke, nah ini prince kita jadi ya, tapi cuma 6 ya. Hanya 6. Eh, satu lagi Gatot boleh ya. Kita biar aktifin 8 sinergi, guys. Mudah-mudahan musuhnya nggak langsung pada tusun ya. Biar jadi nih combo, guys. Yo. Anjay, tebel juga ya. Stun. Oke. Waduh, cukup tebal sekali sih ininya sunnya ya. Tapi tenang. Gila, coy. Bagus banget, guys ya. Bagus sekali ya. Eh, kita harus ini dulu kali gak sih? Nyara apa namanya? Ngepur dulu, guys, biar aktif 8 sinergi, guys. Oke, alin aja dulu ya. Cilong. Oke, bintang ini kita buang aja kali ya sini, Beleric. Ini aja. Oke, tahan dulu ya. Ini Mia tanggung ya, satu lagi Cilong, satu lagi bintang 3, guys. Bentar ya, tahan dulu. Kita coba ya, si Cilong kasih Puripi ke depan, karena dia yang cepet banget tuh. Dan Moskop kita belum cepet ya, karena kita belum jadi 8 sinergi. Golden Staff again. Si Halbert ini kita masukkan sini. Kita ini aja kali ya, si cloning aja sih ininya. Oke. Wait, Beleric. Oke, langsung aja, guys ya. Nah, oke, nanti kita akan menyerah dulu. Hilangan semangat, Bung. Sebenarnya kita udah pasti menang ini, guys. Kita chat dulu ya, bantu subscribe-nya, Bang. Subscribe Ulul. Ulul MC. Oke, kalian jangan lupa dibantu dong ya, like, subscribe-nya. Paling penting subscribe, guys ya, karena untuk memberikan semangat, guys. Oke, guys ya, cacat. Wanjai, ini cukup menyulitkan ya, si apa namanya, si grillnya, guys. Oke, ada perlawanan, guys ya, mantap. Good, oke, bagus sekali, Bung ya.
Kalau di sini Beleric tanggung banget satu lagi nih. Sambil kita nyari si Gatot ya. Gatot Kaca. Di bawah ada yang tewas satu ya. Tewas semua kah? Tewas satu, guys. Oke. Ini dia si Gatot. Kita ngapain ngambil ini, guys ya? Oh, tuker-tuker. Kita tuker ya. Oke, Alpha kita tuker. Ini masuk. Nah, Gatot kita bintang 2, guys ya. Tahan dulu karena nanti kita akan ngambil slot ya. Mereka kayak udah pada ngambil slot deh. Kita pindahin ke sini aja. Ya, kita lihat ya. Efek dari si Moskow Pluppy Pluppy. Cepat nggak ya, lihat nih. Walaupun 6 sinergi ya, nggak masalah, guys. Yuk, berpindah lagi. Gitu dong. Stun lagi, coy. Mantap betul. Nice, 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 nice. Untung kita lawan mirror ya. Yuk. Gila ya. Udah ini enak banget, guys. Sumpah enak banget, guys. Wajib dicoba sini combo, guys ya. Kalian wajib subscribe juga, guys. Oke, kayak kita ngalah dulu di sini ya. Kita ngalah dulu. Biar kita mau ngambil slot ya. Satu slot ya. Nah, gini loh, guys ya. Tahan dulu, kita tahan dulu. Nah, masuk-masukin aja gitu loh. Keluar-keluarin ini. Yang efeknya terlalu sakit kita keluarin, masukin Beleric. Enggak apa-apa, kita ngalah dulu di sini, guys ya. Ngalah dulu, guys. Seperti ini, guys ya. Oke. Ding 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 ding. Balik balik. Yo, gila, guys ya. Dia belum jadi ya ininya ya. Kombonya belum bener-bener jadi, guys. Kenapa dia nggak sulap-sulap ya? Waduh. Oke, nice. Kita kalah di sini, nggak masalah. Karena kita mau ngambil slot, guys. Kita mau jadikan 8 sinergi aktif ya. Combo Prince, guys ya. Oke. Masukkan ini. Yuk, yuk, yuk. 8 sinergi aktif ya. Prince kita aktif nih, guys. Oke, mantap. Masuk nih ya. Ini mana lagi tuh? Ini. Oh, ini Beleric, guys. Ini Beleric satu lagi kok nggak keluar-keluar ya. Tanggung banget, guys ya. Oke, seperti ini kita terposisi. Udah ya, ini match terakhir, guys. Oke, satu lagi dong. Nggak keluar, coy. Alah, si Moskop ya keluar ya. Oke lah ya. Kita lihat, kita lihat. Anjay, 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 anjay. Gila, coy. Mengerikan, bong. Dar, dar, dar. Lompat. Duh. Udahlah ya. Begini, guys ya. Combo dari Dabi skill 1 ya. Combo Prince yang over power, guys. Oke. Mantap, betul. Oke. Jika kalian suka dengan konten ini, wajib dibantu ya subscribe-nya, guys ya. Thank you. See you to next video.